lanjut bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya, langsung saja menuju ke www.sunskygamingshop.com. Jadi di situ tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Play Store, yang pastinya ada FIFA Mobile. Jadi caranya sangat mudah, teman-teman langsung saja kalian klik misal FIFA Mobile, langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook, terus pilih nominal top up misal 12k FIFA Point. Di situ langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank BRI. Di situ sudah tertera harganya yaitu 550.000. Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman. Terus langsung saja beli sekarang, itu sangat mudah ya. Atau teman-teman langsung saja lewat WA, itu juga satu langsung saja kalian WA ke nomor ini. Nah, itu langsung satu atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram, nah itu ke @sunskygamingshop. Di situ sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile. Jadi oke, langsung saja kalian top up ke Sunskygamingshop. Langsung saja kita menuju ke video, cuy. Oke, cus. Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Bor Korotonyo. Ya, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini di sini kita bermain game FIFA 22 Mobile Global version lagi juga. Untuk konten kali ini di sini kita akan membahas soal updatean terbaru National Heroes Week kedua, cuy. Oke. Di sini langsung saja kita masuk ke mana sih? Pahlawan Nasional ya. Oke, ini dia, cuy. Pahlawan Nasional. Oke, untuk di pendahuluan ini enggak ada update apapun untuk week kedua, cuma di sini ada pas baru yaitu pas pahlawan nasional kedua yaitu si Barella, dan ini progresnya itu ngulang dari awal, cuy, tepat ya, ngulang dari awal. Dan di sini teman-teman kalau beli langsung bisa mendapatkan seorang Josh Bass posisi RW icon Bass plus, cuy. Oke, mantap ya. Nah, ini padahal di sini tulisannya itu progresnya 6/15, tapi ketika teman-teman masuk itu tetap ngulang dari awal ya progresnya, cuy. Oke, berakhir dalam 14 hari lagi, cuy. Oke, untuk klaim harian di sini juga masih sama aja, cuy, masih berlanjut seperti biasanya. Oke, untuk laga nasional, di sini ganti untuk pemain-pemainnya, cuy. Di sini untuk pemain yang over 106 ada si Chiesa ya, ada si Chiesa di sini. Mantap sih RW, sayangnya cuy, kenapa nggak LW aja, cuy, si Chiesa ya. Kalau di LW sih lumayan ini, cuy. Bagus ya. Oke, terus untuk yang 103-nya ada si Sorlot. Wah, ini lumayan sih, five star ya. Ngeri sih. Wah, tingginya 194. Astaga, ngeri banget ini Sorlot, cuy. Tinggi banget ya. Oh, ini, cuy. Wah, ini bisa penggantinya si Muller ya, ini ya. Muller, terus si siapa lagi, cuy? Si lupa saya ya. Ocampos. Nah, Ocampos ya. Tinggi banget 194. Astaga, mempunyai tren penggiring bola cepat lagi, cuy. Wah, ini sih kayaknya menarik ya, Sorlot ya. Gede banget, cuy. Terus untuk 99-nya ada si Sazlai. Oke, Sazlai ya. Nice. ST gede nih, cuy. Oke, selanjutnya untuk ajang kemahiran, nah ya, cuy, di sini ada yang berubah dari timnya ya. Hungaria sekarang, setelah kemarin itu mana, cuy, sebelumnya mana, cuy? Waduh, lupa ya saya ya, sebelumnya kapan? Yang pertama kan Itali, terus yang kedua itu mana, cuy? Ah, anjir, lupa saya, cuy. Ini yang ketiga sih Hungaria lah ya, Hungaria. Terus ini, cuy, ada pemberitahuan baru yaitu sekarang iklan ditonton selama 6 jam sekali. Waduh, jadi lebih manusiawi sekarang, cuy. Jadi teman-teman itu klaimnya terus setiap jam 8, terus jam 2, jam 8, jam 2, jam 8, jam 2 terus, cuy. Dan di sini bisa diselesaikan sebanyak 2 kali. Jadi lebih manusiawi, cuy. Kita bisa tidur lama ya malamnya ya. Misal kita klaim jam 8 terus tidur, bisa klaim lagi jam pagi lah, cuy, pagi ya. Wah, ini mantap, cuy. Terima kasih ya IE ya. Misalnya untuk tawaran hadiah, di sini
Arna Taufik kayaknya udah kemarin jadi pengunjungnya ya. Arna Taufik. Dan di sini untuk jalurnya di reset. Nah, ini di reset ya. Dari awal lagi untuk pemain-pemainnya ini ganti cuy. Untuk pemain-pemainnya 90-an kayaknya ganti ya. Pemain 90-annya ganti. Nah, untuk hadiah utamanya di sini enggak ganti. Ada si Cech, Kin dan Del Piero. Untuk Del Piero-nya sudah checklist dan kemungkinan misal saya bisa nyelesain sebanyak 3 minggu berturut-turut, kemungkinan guaranteed si Roy Keane. Mantap ya, mantap banget cuy. Semoga nggak duplikat cuy, semoga nggak duplikat ya. Kalau udah checklist seharusnya nggak duplikat cuy. Oke, saya untuk keliling dunia. Untuk keliling dunia di sini pemain-pemainnya kayaknya juga sudah ganti. Ada si Odegaard, ada Lorenzo ya. Ini kok saya tuh nyari-nyari Ibra nggak tahu di mana cuy. Apa nggak ada Ibra cuy? Entah nggak ada ya. Ibra nggak ada sih. Pemainnya juga sudah ganti di keliling dunia ini cuy. Oke, selanjutnya di sini untuk pertukaran. Nah, untuk pertukaran ada icon acara guaranteed yaitu si Larsen. Ini saya sudah bisa nuker cuy. Misal teman-teman nanti penasaran dengan gameplay Larsen, silahkan komen di bawah, bang review si Larsen. Oke, kita akan gas review ya. Mantap nih Larsen cuy, lumayan ya Larsen ya. Biasanya menendang 5-star 4-star, kaki kanan kiri oke, bisa legends. Oke, statistiknya sundulannya 135 cuy, lumayan ini ya. Tingginya sayangnya kurang di 178. Mempunyai internet kepemimpinan, tendangan besar dan pemain tim. Oke, mantap ya. Jadinya untuk teman-teman yang mau gacha di store, mau gacha di store, di sini juga ada yang baru sih. Selain icon Imlek nih ya, ada Rudy Voller, Rudy Robby Voller dan lain sebagainya sih. Benzema. Jadinya untuk pahlawan nasional tawaran mana sih? Tawaran kenaikan. Nah, di sini ada icon acara si Paolo Maldini cuy. Paolo Maldini ya. SP-nya kekuatan strong cuy, strength. Ini statistiknya sih bagus banget sih. Bagus banget ya. Bisa diduetkan sama si Nesta. Mantap. Ngeri sih ini sih. Paolo Maldini. Ini membutuhkan SP lumayan banyak kalau pengin jaminan dapat cuy. Lumayan banyak ya. Wow, ini Zlatan di sini ternyata cuy. Zlatan di sini ya. Kalau ambil Zlatan berarti teman-teman harus 200. Berarti 200. Waduh, hampir 10.000 sih. 9.700 ya. Misal teman-teman ingin si Bra itu mengeluarkan 9.700 cuy. Zlatan Ibrahimovic, aduh staminanya kok gak di-upgrade ya. Wah, SP-nya striker kedua dong. Body ngeri sih. Full ngeri ya si Zlatan ya. SP-nya striker kedua sih, berarti agak lincah nih. Harganya berapa sih si Zlatan sih? 9.700 ya. Wih, banyak yang jual ternyata cuy. Banyak yang jual. Nanti komen aja cuy, review si Larsen atau review si Ibra. Karena saya poin transfernya cuma dikit cuy. Jadi teman-teman pilih ya, pilih si Ibra atau Larsen cuy. Nanti komen di bawah cuy, saya akan review salah satu ya, Ibra atau Larsen. Oke, ya mungkin itu aja cuy. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya. Oke, salam perbaru tunyo. Cus.